suatu jam radioaktif memancarkan radiasi sebesar 4,8 309 peluruan per tahun. Pertanyaannya adalah, berapakah aktivitas radiasi tersebut dalam satuan becquerel? Baiklah, berikut adalah sampel radioaktif. Dalam sampel ini terdiri dari beberapa atom yang memiliki inti atom yang sama. Inti atom dapat berubah menjadi inti atom yang lain dengan memancarkan sinar radioaktif. Yang dimaksud sebagai aktivitas inti. Satuan SI untuk aktivitas inti adalah becquerel. Di mana satu becquerel ditulis sebagai satu beki adalah satu peluruan per second. Berikut animasi aktivitas radiasi dari satu becquerel, dua becquerel, dan tiga becquerel. Tahap pertama adalah identifikasi. Aktivitas inti R sama dengan 4,8, 309 peluruan per tahun. Dalam satuan becquerel, peluruan per tahun harus diubah menjadi peluruan per second. Satu tahun ada 366 hari, satu hari ada 24 jam, dan satu jam ada 3600 second. Sehingga satu tahun sama dengan 366 dikali 24 dikali 3600 sama dengan 3,16 dikali 7 second. Aktivitas ini dalam satuan becquerel, R sama dengan 4,8 kali 9 peluruan per tahun dibagi dengan 3,16 dikali 7 second per tahun sama dengan 152 becquerel. Dan aktivitas inti dari sampel radioaktif. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya.